Yuk, kadang galak kesel aku ngadepi kawan yang galak ngontani wong. Nak dijawab lah tuh wong. Oke, dari Dwi Arianti underscore underscore. Yuk, Cak Mano ngatasi cowok posesif. Aku stres yuk. Tidak selama juga punya cowok itu atau punya pacar itu bikin kamu seneng. Yuk, ngapelah makin besar makin berkurang be kawan. Yuk, aku ini punya sahabat. Terus Dio ini punya cowok. Semenjak ada cowok, Dio ini berubah. Nah, lemak dia apa ke? Mau maaf lah batin. Yo, laku maafi. Cepet-cepet be. Lah gatel apa kau ti? Mending gatel. Aku nak jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan pada tanggal 17 Mei tahun 2021 kemarin. Jadi banyaknya pertanyaan di sini yang masuk lebih kurang ya 50 pertanyaan lebih lah aja itu. Oke, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari si underscore Jack 05. Jadi gimana masalah rokok Surya sama Sampuna kemarin kak? Yo untuk masalah itu aku tidak tahu menahu. Ada budak tu nanyo lemak rokok Sampuna apa rokok Surya ada? Aku ngodot tidak. Tiba-tiba ditanya mak itu. Kan kate akal. Oke, next question. Yuk kadang galak kesel aku ngadepi kawan yang galak ngontani wong. Nak dijawab lah tu wong. Selagi yang dia kontan itu bener, enak denger kebae. Kalau aku pribadi sih aku lebih seneng ngontani wong daripada kita ngomong dari belakang, cek kan? Masih juga dapat duso. Keruan kok ngomong di depan nah. Mangko dia tuh tahu diri. Oke, next question. Yuk aku galau, dia tiba-tiba ngejauh. Ini ya. Untuk lanang-lanang yang galak tiba-tiba ngilang, tolong. Ye, sampai ke. Ada masalah apa di diri kau? Apa ada masalah apa di diri kami nih, ada? Ini lagi lemak-lemak cetan, kita lah nyaman. Dia ngilang, gak kate akal. Dah, kau pecahku pala kau mendekat aku, kau. Kau. Yo, jangan tahan aku. Ngapain? Oke, next. Cak Mano ngerti ke betino yang cepet-cepet pengen kawin dengan acara gedungan. Tolong, Untuk betino-tino, sabar. Kau tahu dak? Banyak uang yang nikah muda, banyak pula uang yang cerai muda. Jadi berpikir dulu nah. Untuk kau yang lanang, enggak? Omongi dengan cewek kau, Dek. Menkiro kau nak nikah cepet, aku nikah ke minggu ini kita ke KUA. Dosa banyak bacot kau nak minta gedung. Kau pikir, Dek, gedung itu pacak dibayar pakai senyuman kau. Dak laku, Dek, senyum kau omong kau itu. Mak aku udah tahu diri. Cepet-cepet bae lah gatel apa kau ti, mending gatel. Stop lah, Jim. Next question. Banyak duit kata cewek, nah kau kawan banyak yang ngado, aku dewek yang kate. Alangkah sedih nasib kau nih, tapi tidak apa-apa, yang penting kau banyak duit. Setidaknya kau pacak pepoya, rak. Nikmat ke diri kau, nikmati hidup kau, nikmati duit kau dewek. Tidak selama juga punya cowok itu atau punya pacar itu bikin kamu seneng. Justru makin bikin kamu sakit. Next question. Oke, dari Dwi Arianti underscore underscore. Yuk, Cak Mano ngatasi cowok posesif. Aku stres yuk, Dwi. Untuk Dwi, kau tonton video aku tentang curhat pacar posesif. Kau kasih ke video itu dengan cowok kau. Kau jenguk reaksi dia Cak Mano. Omongi, aku ini pacar kau. Bukannya tahanan yang ada di penjara. Ada, aku ini manusia, bebas, lepas. Kau masih cowok aku. Dosa nak sirui kau, kau ngatur hidup aku. Nah, sudah itu kau tinggali dia. Kau omong ke dengan dia. Kau nak berubah tak? Amun kau tak berubah, aku yang ngalah. Mantap lagi kau. Acal nih bos. Next question. Yuk ngapelah makin besar makin berkurang be kawan. Yo, karena semakin besar itu semakin berkembang pola pikir dan semakin tahu kau mano kawan yang cocok untuk kau, mano kawan yang cuma nak seneng-seneng be sama kau. Kau bisa mele dan saat kau mele itu kau sadar, oh wong ini tidak berguna untuk aku. Oh wong ini cuma untuk seneng-seneng. Oh wong ini bisa nih jadi sumber ilmu untuk aku. Kau yang tentukan. Semakin dewasa kita tuh semakin pacak tahu karakter manusia. Next question. Yuk nak cerita. Cak mano lah amen kita disukoi dengan dua cowok, tapi kita juga suka dengan dua-duanya. Yo cewek galo-galo. Oi, amun kau seneng galo-galo, mbek galo, sapu, jangan cak wong lolo kau. Cuma atur waktunya, hati-hati ya dak. Main nih kita main santai bae. Oke, next question. Yuk, aku ini punya sahabat, terus Dio ini punya cowok. Semenjak ada cowok, Dio ini berubah. Nah, lemak dia apa ke? Wajar dia berubah. Karena dia punya uang yang dia percaya. Dan uang itu tuh setia sama Dio. Manusiawi. Nah, kita sebagai kawan yang baik, kita dukung. Kita dukung, cak manapun. Perubahan kawan kita itu, jadi nah. Selagi perubahan itu tidak merusak kita, apa misalnya dia berubah tuh lagi ngatur-ngatur kita, nah. Yang itu yang salah, kawan-kawan yang gak tahu dia gimana itu. Lah sudah kita bantui, rak. Nyomblangi dia sama cowoknya. Lah jadi, dia nyahati kita. Jahanam. Oke, next. Aduh,
Ini antengan hidung aku nih, antengan budak pang nih. Ini bukan ini sih, ini cuman nyempit bae sih biar aku cak keren gitu kan. Padahal tidak juga. Okay, next question. Yuk, pengen punya pasangan yuk, tapi beli di mana lah yuk eh? Aku rekomendasi ke beli di Tinder, beli di Micet, beli di aplikasi Tantan. Nah, kau cari di sana banyak pilihannya. Tinggal kau DM, kau chat ya. Cak mana cago kau? Pacak kau sapu budak-budak di situ. Jangan cak wong lolo, jangan cak wong gilo kau. Ada galau solusinya men kau nanyo dengan ayu kau ni. Okay, next. Yuk acal cak mana lah solusinya ngatasi betino yang galak tekak tambeng. Teriak ke tengah kami. Apa dia sadar? Tingkah dia tu tidak benar. Mak itu. Simple landep ni. Ada. Terus, yuk aku kangen sama keluarga aku yang di dusun. Yuk temui. Lanjut deh. Nah, ini dari Lail Karsa Putri. Yuk nananyo kata uang menitem manis berarti kayaknya dinjuk gulo yuk benar tak? Benar. Bukan lagi gulo, sari manis eh. Terus lagi gulo palu, gulo asem, segala jenis gulo ada di muka dia. Puas kau Lail, eh? Kendak-kendak kau lah Lail, yo hidup-hidup kau nian. Mau maaf lah batin, yo lah aku maafi. Minyak campur cat, macet. Okay, next question eh. Yo cak mana lah kalau ada uang yang banding-banding ke kita dengan uang lain. Kita banding-banding pula dia dengan uang lain. Sudah tuh kau tanya, lemah tak rasanya dibanding-banding ke? Apalagi kalau dia posisinya yang jelek. Yang pacak-pacak lah ini yuk, banding-banding ke. Okay, cuy, mungkin segitu dulu video hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum aku jawab eh. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa kalau kalian senang video ini, kalian tekan tombol like. Kalau kalian gak senang, kalian tekan tombol dislike. Kalau kalian tertarik untuk share ya boleh di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan buyan.